Halo, Brav di sini. Akhirnya tim kebanggaan kita menang pada laga tandang. PSMS Medan membantai Sriwijaya dengan skor telak 3-0 dari Derby Sumatera. Gol ini dicetak oleh Tanidis, Felipe, dan Suhei Matsunaga. Dan ketiganya merupakan pemain baru PSMS Medan pada putaran kedua ini. Ini dia gol-golnya. Kemenangan ini membuat PSMS Medan naik satu peringkat dan kita yakin pasti kita dapat keluar dari zona degradasi. Sekian aja video kali ini, kalau kalian suka di like, share, dan jangan lupa di subscribe biar tim kebanggaan kita keluar dari zona degradasi. Aku Brav, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.